Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2009, kode soal 441, materi tentang persamaan garis. Oke, ini dia soalnya. Diketahui garis L yang dinyatakan oleh determinan matriks A sama dengan 0, di mana matriks A sama dengan 1, 1, 2, X, Y, 1, 2, 1, 3. Persamaan garis yang sejajar L dan melalui titik 3,4 adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui garis L dinyatakan oleh determinan matriks A sama dengan 0. Garis L dinyatakan oleh determinan matriks A sama dengan determinan baris 1 kolom 1, 1, baris 1 kolom 2, 1, baris 1 kolom 3, 2, baris 2 kolom 1, X, baris 2 kolom 2, Y, baris 2 kolom 3, 1, baris 3 kolom 1, 2, baris 3 kolom 2, 1, baris 3 kolom 3, 3. Di sebelah kanan determinan matriks A, kita tulis ulang baris 1 kolom 1, 1, baris 1 kolom 2, 1, baris 2 kolom 1, X, baris 2 kolom 2, Y, baris 3 kolom 1, 2, baris 3 kolom 2, 1, sama dengan 0. Determinan matriks A sama dengan 1 kali Y kali 3 plus 1 kali 1 kali 2 plus 2 kali X kali 1 min 2 kali Y kali 2 min 1 kali 1 kali 1 min 3 kali X kali 1 sama dengan 0, sama dengan 3Y plus 2 plus 2X min 4Y min 1 min 3X sama dengan 0. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. 3Y min 4Y sama dengan min Y. Plus 2X min 3X sama dengan min X. Plus 2 min 1 sama dengan plus 1 sama dengan 0. Maka garis L dinyatakan oleh min Y min X plus 1 sama dengan 0. Berikutnya kita akan mencari gradien garis dari garis L dinyatakan oleh min Y min X plus 1 sama dengan 0. Rumus untuk mencari gradien suatu garis dirumuskan dengan Y sama dengan MX plus C. Maka garis min Y min X plus 1 sama dengan 0, kita tulis menjadi min Y sama dengan X min 1. Kedua ruas dikali min 1 sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan min X plus 1. Maka gradien M sama dengan min 1. Berikutnya yang ditanyakan dari soal di atas adalah
persamaan garis yang sejajar L dan melalui titik 3,4 adalah titik-titik-titik. Syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2, maka M sama dengan min 1. Maka persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan gradien M sama dengan min 1 adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 tutup kurung. Persamaan garis yang melalui titik 3,4, maka X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan 4, sama dengan gradien M sama dengan min 1, buka kurung X min X1 sama dengan 3, tutup kurung. Y min 4 sama dengan min X plus 3. Y min 4 plus X min 3 sama dengan 0. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Y plus X min 4 min 3 sama dengan min 7 sama dengan 0. Sama dengan X plus Y min 7 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya X plus Y min 7 sama dengan 0? Jawabannya adalah yang A. X plus Y min 7 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang sejajar L dan melalui titik 3,4 adalah X plus Y min 7 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan soal SIMAK UI tahun 2009, kode soal 441, materi tentang persamaan garis untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!